Baliknya selamat pagi, jempol kitab saat semangat. Yaitu penentuan awal-awal tanam yang sulit diterka karena lokasi kontur tanahnya tidak sama. Ini terlihat ngejeng di pojoknya, namun bisa dikondisikan agar sama rata, sama lurus di ujung pinggir sampai ujung bawah sampai ke depan sana. Yaitu kita gunakan lagi jarak tanam dengan menggunakan jajar legowo 15 x 30 x 25 yang sudah kita praktekkan, yang sekarang sudah umur 50 hari, nampak bagus, nampak rimbun, tidak berdesakan, namun populasi tetap banyak. Yaitu penentuan jarak tanam awal-awal yang dirasa terlihat di pojoknya sini agak melengkung karena menentukan lokasi untuk biar lurus. Mbak, seperti ini yang terlihat di 25-nya, Mbak, seperti ini. Kemudian yang terlihat dari bawahnya ini nanti yaitu 15 kali 30-nya, Mbak, seperti ini. Yaitu tanam dengan menggunakan metode jajar legowo dan benih bibit kecil. Ini varietasnya 48 loh, nggak salah ini guys. Ini yang 48, yang sebelah sana Sintanur. Nah, ini mulai terlihat, yaitu ke belakangnya 25, nyampengnya 15, kemudian yang satunya yaitu 30. Ini menyempit karena posisi yang terlihat mingkus di pucuk-pucuknya karena lokasi yang lahannya yang tidak sama. Ini personel yang satunya yaitu selain menyuwiri guys, nyuwir benih, disuwir-suwir, diratakan nantinya agar mudah pengaplikasiannya. Seperti ini yang lahan Sintanur. Nanti sampai ujung sana ini 1 hektar Sintanur, kemudian ini disusul 48, Mbak, seperti ini 48-nya. Seperti ini yaitu pola tanam jalegowo yang sudah kita terapkan. Kurang lebih